Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik. Sampai mana pelajaran kita? Ad-dars. Hah? Tadribnya ya? Sabiknya? Iya. Baik. Ad-darsu sabi'. Coba ikutin. Ad-darsu sabi'. Ad-darsu sabi'. Al-matanu. Al-matanu. Al-aslu thani. Al-aslu thani. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kuat suaranya, enggak dengar. Ma'rifatu dinil islami bil adillati. Kenapa dibaca ma'rifatu? Kenapa dibaca tu? Hah? Kenapa dibaca tu? Enggak ada yang membuat dia kasroh ataupun yang membuat dia baris fathah. Setiap awal kalimat dia harus marfu. Dia harus dommah. Awal kalimat dia harus dommah. Awal kalimat apa namanya? Mubtada. Ya. Contoh, misalnya kita buat. Kita buat. Jumlah. Jumlah ada terbagi berapa? Jumlah terbagi dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il. Taip. Kita masuk ke jumlah ismiyahnya aja. Jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan isim. Ya, jumlah yang dimulai dengan isim. Maka isim yang pertama itu, yang dimulai isim itu namanya mubtada. Nah, jumlah ismiyah, jumlah al-jumlah, jumlatul ismiyah, jumlah al-ismiyah ini terdiri dari mubtada, dan al-khobar. Mubtada, khobar. Apa itu mubtada? Awal jumlah, awal kata, awal kalimat, ya, awal kalimat. Kata yang terletak di awal kalimat. Kata yang terletak di awal kalimat. Kata yang terletak di awal kalimat. Taib, umumnya, umumnya apa? Umumnya dia ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Yang sudah tertentu. Ma'rifah yang sudah tertentu. Apa itu ma'rifah?
tandanya ada alif lam atau nama, baik nama orang, nama benda atau yang lainnya, atau domir. Ini ma'rifah dan yang lain-lain. Ini ma'rifah. Baik, apa contohnya? Contohnya at-talibu. Contohnya at-talibu. Nah, ini dia. Mana ma'rifahnya di sini? Mana ma'rifahnya? Alif lam. Ini yang membuat, yang menentukan, yang menunjukkan dia ma'rifah. Taib, paham? Nah, khobar apa? Khobar penjelas si mubtada. Ngapain mubtada? Khobar penjelas si mubtada. Ya, penjelas si mubtada. Umumnya khobar nakirah. Umumnya khobar, kalau ini ma'rifah, ma'rifah. Umumnya khobar nakirah. Secara umum khobar nakirah. Apa itu nakirah? Gak ada alif lam. Dia bukan nama dan bukan domir. Dia umum. Kalau ma'rifah khusus, yang ini umum. Contohnya talibun. Kalau ini at-talibu, kalau yang nakirah talibun. Taib, mafhum? Nah, ini umumnya nakirah, ya. Umumnya nakirah. Contohnya talibun. Talibun. Kalau ini dibaca at-talibu. Taib, paham? Kalau ini dibaca at-talibu. Taib, sebentar ya. Baik, kita lanjut. Ya. Talibun. Tapi ingat, khobar ini sebagai penjelas si mubtada. Khobar penjelas si mubtada. Ngapain si mubtada? Kita buat contoh. At-talibu qa'imun. At-talibu qa'imun. Mana mubtadanya? At-talibu. Mana khobarnya? Qa'imun. Taib. Apa artinya? Si pelajar itu qa'imun, apa artinya? Qoma yakumu. Qoma, berdiri. Jadi artinya apa? Pelajar itu berdiri. Taib. Berdiri ini apanya? Khobar yang menjelaskan tentang si mubtada. Ngapain si mubtada? Paham? Baik, Ustaz buat contoh yang lain. At-talibu talibun. At-talibu talibun. Mana mubtadanya? Khobarnya? Taib, pertanyaan Ustaz, benar enggak ini kalimatnya? Salah. Salah. Kenapa? Talibun ini enggak menjelaskan si mubtada. Pelajar itu pelajar. Ya, gimana maksudnya? Ya. Meskipun ini dia sebagai khobar, tapi dia tidak menjelaskan si mubtada. Jadi, ketika kita buat kalimat, kita harus tahu apa sih khobar itu. Khobar adalah menjelaskan keadaan kondisi si mubtada. Taib. Saya buat seperti ini. Talibun
Al-Qa'imu. Benar enggak? Enggak, kenapa? Karena mubtada umumnya ma'rifah. Ma'rifah itu apa? Ada alif lam, kalau tidak nama orang atau nama benda atau domir, ya. Nah, ini salah. Ini malah dia nakirah. Malah nakirah. Ma'rifahnya di belakang. Ya, paham? Taib. Ustaz buat. Muhammadun jalisun. Ini benar enggak kalimatnya, jumlahnya? Jumlahnya benar enggak? Jumlahnya benar. Taib. Mana mubtada'nya? Muhammadun. Khabarnya? Jalisun. Apa artinya? Muhammad itu duduk. Taib. Betul enggak ini mubtada'? Apakah dia Muhammadun? Ma'rifah atau nakirah ini? Kenapa ma'rifahnya? Karena dia nama. Nama benda kah? Atau nama orang? Kalau nama orang, dia sudah tidak perlu lagi pakai alif lam, ya. Kalau nama orang, dia sudah tidak perlu lagi pakai alif lam. Nama orang kah? Nama benda kah? Nama apa saja? Yang jelas kalau itu nama, dia tidak perlu lagi pakai alif lam. Namun dia sudah ma'rifah. Beda kalau jalisun yang enggak pakai alif lam. Jalisun apakah ini nama? Tidak. Maka ini adalah nakirah. Baik, paham? Baik. Sekarang kalau contohnya seperti ini. Apa bacaannya? Talibul ilmi jalisun. Taib. Mana mubtada'nya? Talibun. Ini mubtada. Taib. Ini mubtada. Mana alif lamnya? Loh, kok di sini mubtada itu yang awal atau yang ini? Yang awal. Yang awal kan mubtada kan? Awal mubtada adalah kata yang terletak di awal kalimat. Ini dia seharusnya mubtada. Kenapa kok ini yang ada alif lam? Gimana? Nah, dalam penjelasan ini tetap sebagai mubtada. Ini tetap sebagai mubtada. Kenapa alif lamnya hilang? Karena dia gabung dengan ini. Namanya apa? Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Dua kata yang dia jadi satu. Dua kata yang dia jadi satu. Maknanya satu. Talibul ilmi. Kalau talib artinya menuntut, belajar. Kalau ilmu artinya ilmu. Tapi kalau digabungkan talibul ilmi artinya jadi pelajar atau penuntut, penuntut ilmu. Nah, taib. Mudhafun ilaih. Kata yang kedua harus apa? Harus, kalau kata yang pertama, kata yang kedua ini harus majrur atau khofat. Harus majrur atau makhfud atau khofat. Atau khofat. Khofatnya tergantung. Bisa khofatnya dengan baris bawah, bisa juga khofatnya nanti dengan huruf. Nah, ini khofatnya dengan apa? Dengan baris bawah. Dengan baris bawah khofatnya. Nah, digit barisin bawah. Setiap kata yang kedua harus majrur. Taib, untuk mudhafun ilaih, setiap kata yang kedua harus majrur. Talibul ilmi. Nah, kata yang pertama seharusnya ini ada alif lam. Seharusnya ada alif lam, tapi karena dia digabung katanya, digabung, maka alif lamnya dihapus. Alif lamnya dihapus. Ya, yang di sini tetap alif lamnya. Paham?
Jadi talibul ilmi. Paham? Baik. Yang ini apa namanya? Yang ini tetap namanya mubtada. Nah, yang ini apa namanya? Yang ini mudhafun ilahi. Ilaihi, ilal mubtada, mudhafun ilal mubtada. Taib, mafhum? Yang disandarkan kepada mubtada. Kalau mudhafun ilai berarti ini namanya mudhaf, ya. Dia mubtada dan dia juga mudhaf. Baik, paham? Talibul ilmi. Yang mana khabarnya? Jalisun. Talibul ilmi jalisun. Taib. Paham? Khabarnya, khabar juga terbagi-bagi. Ada khabar syibhul jumlah, ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibhul jumlah. Ini khabar. Ini saya hapus. Khabar, ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, ada khabar syibhul jumlah. Ini khabar mufrad. Ini khabar syibhul jumlah. Ini khabar jumlah. Khabar jumlah. Baik. Apa itu khabar mufrad? Khabar mufrad seperti yang tadi. At-talibu jalisun. Ini khabarnya khabar mufrad. Apa itu khabar mufrad? Khabarnya tunggal. Khabarnya tunggal. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Jalisun. Jalisun. Ada lagi kata yang lain? Enggak ada. Tunggal. Maka dia khabar namanya khabar mufrad. Baik, paham? Baik. Kalau seandainya syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini dia bukan jumlah. Jumlah tadi ada berapa? Ismiyah dan fi'iliyah. Tapi ini dia enggak kelihatan ismiyah, enggak kelihatan fi'iliyah. Sementara dia banyak. Ya, sementara dia banyak. Kalau jumlah ismiyah, jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah fi'iliyah, jumlah yang dimulai dengan fi'il, kan begitu. Nah, syibhul jumlah dia enggak dimulai dengan isim dan dia juga enggak dimulai dengan fi'il. Contoh, misalnya at-talibu. At-talibu. Pelajar itu duduk. Ya. Pelajar itu duduk. Baik. Yang ini at-talibu fil masjid. At-talibu fil masjidi. Taib. Mana mubtada'nya? At-talibu. Kalau ada mubtada' berarti harus ada khobar. Mana khobarnya? Fil masjid. Fil masjid ini khobarnya. Taib. Khobarnya. Fil masjid ini dimulai dari apa? Apakah dimulai dari isim atau fi'il? Apakah dimulai dari isim atau fi'il? Mana fi'ilnya? Gak ada fi'il. Mana isimnya? Gak ada. Ini huruf apa? Huruf jar. Dia gak dimulai dari isim. Dia juga gak dimulai dari fi'il. Tapi dia dimulai dari huruf jar. Berarti bukan jumlah. Bukan jumlah. Lantas apa namanya? Namanya syibhul jumlah. Namanya syibhul jumlah. Kenapa syibhul jumlah ini artinya yang menyerupai jumlah. Ya, syibhul jumlah menyerupai jumlah. Kenapa namanya syibhul jumlah menyerupai jumlah? Karena dia terdiri dari banyak kata. Kalau ini kan cuma satu. Ya ini dia terdiri dari banyak kata. Makanya syibhul jumlah. Kalau jumlah dia harus isim jumlah yang terbuat dimulai dari jumlah dari isim atau dimulai dari fiil. Sementara ini dimulai dari huruf jar. Makanya namanya syibhul jumlah. Faham? Faham? Baik. Kalau fil masjid, fil masjid, masjidnya di du atau dah? Di. Kenapa?
karena ada huruf jar. Jadi at-talibu bacaannya at-talibu fil masjidi. Taib, paham? Kalau Ustaz buat seperti ini contohnya. Apa bacaannya ini? Siapa tunjuk tangan? Siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa membaca? Coba tunjuk tangan. Siapa bisa membaca? Coba. Ulang. Baca langsung lah. Talibu ilmin asyari iya iyu iyi asyari start tulis ya. Talibun talibu ilmin asyari iyi iyi ya. Terus fil masjidi. Baik, gini. Talibu ilmin asyari'i fil masjidi. Hampir benar, tapi masih salah. Yang ini sudah benar, yang ini sudah benar, yang ini masih salah. Ingat. Talibul il talibu ilmin syar'i ini apa? Ini namanya mudhafun ilaih. Mana yang mudhafun ilaihnya? Ini asy-syar'i mudhafun ila ilmi. Al-ilmi mudhafun ila talib. Jadi namanya ini mudhaf, ini mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Faham? Mudhaf, mudhaf, mudhafun ilaihi. Taib. Kalau mudhaf, taib talibu karena tidak ada yang membuat dia baris bawah atau baris atas. Kalau mudhafun ilaih tadi apa? Dia harus majrur atau khafat. Taib, ini benar, khafat. Taib, ini benar, khafat. Sekarang mudhafun ilaihnya sama majrur juga khafat. Ini juga sudah benar. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Yang ini benar, tidak ada alif lam. Karena apa? Karena sudah ada mudhaf, mudhafun ilaih. Jadi alif lamnya seharusnya dibuang. Ini kan seharusnya ada alif lam ini. Ada alif lam, ada alif lam. Ya kan? Ada alif lam. Tapi karena ini mudhaf, maka alif lam ini mudhafun ilaih kemari, alif lamnya dihapus. Kalau dihapus bacaannya seharusnya talibun, ya kan? Tapi karena ada mudhafun ilaih jadi talibul. Talibu enggak jadi mudha, enggak jadi tanwin. Talibul ilmi. Ya, talibul ilmi. Nah, ini karena ini mudhaf kemari, maka dia juga harus dibuang alif lamnya. Seharusnya bacaannya ilmin, ya kan? Tapi karena ada mudhaf, maka dia satu talibul ilmi. Yang ini baru tepat asy-syar'i. Taib, mafhum? Jadi bacaannya talibu ilmi syar'i fil masjidi. Taib, paham? Naam. Nah, ini dia sama seperti ini. Coba lihat. Coba lihat. Al-aslu tsani seharusnya al-ma'rifatu ad-dinu al-islamu. Seharusnya kan gitu kan? Al-ma'rifatu ad-dinu al-islamu. Nah, ma'rifatu dinu sama islamu itu mudhaf mudhafun ilaih. Dinu itu mudhafnya kemana? Mudhafun ilaihnya kemana? Ke ma'rifah. Islam itu mudhafnya kemana? Ke din. Jadi bacaannya gimana?
ma'rifatu dinil islami. Faham? Bil adillati. Bil adillati itu apa? Mubtada'nya ini mubtada' khobar atau isi fi'il fa'il? Jumlahnya ini jumlah mubtada' khobar atau fi'il fa'il? Mubtada' khobar atau fi'il fa'il? Mubtada' khobar. Mana mubtada'nya? Mana mubtada'nya? Ma'rifatu itu mubtada'nya. Mubtada'nya. Khobarnya mana? Bil adillati. Ya. Loh, berarti dinul islami ini apa? Mudhafun ilaih. Din mudhaf islam mudhafun ilaih. Baik, khobarnya bil adillati. Khobarnya ini khobar apa? Mufrad, syibhul jumlah atau jumlah? Syibhul jumlah. Baik, paham? Paham? Baik. Ada yang paham, ada yang ngantuk-ngantuk. Baik. Lanjut. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ati. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Wa huwa thalathu maratibah. Al-islamu wal-imanu wal-ihsanu. Wa kullu martabati laha arkanun. Fa arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadana wa hajju baitillahil haram wa hajju baitillahil harami. Okay. Faddalilu syahadati qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malik huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallahu la ma'buda bihaqqin illallahu la ilaha nafiyan nafiyan jami'u ma ya'budu min ma yu'badu min dunillah illallah muthbatan al-ibadatu lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laysa lahu syarikun fi mulkihi. وَالتَّفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَدِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ bainana wa bainakum alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi annal muslimin bi anna muslimin wa bi anna muslimun. Taib. Mafhum? Taib. Baca semuanya. Coba dari awal dari ad-darsus sabi sampai terakhir bi anna al bi anna muslimun. 1 2 3. Terus baca.
Mana suaranya nih? Taip. Coba boleh berembuk, boleh gabung. Coba terjemahkan aslusani yang paragraf pertama dari Ma'rifatu Dinil Islam sampai Arkan. Cukup satu orang aja, mau di buku tulis, mau apa? Terserah, yang penting nanti boleh semuanya gabung berembuk. Nanti setelah itu Ustadz mau tanya apa artinya, ya dari perwakilan untuk menjawabnya. Yuk sekarang dimulai, Ustadz kasih waktu 10 menit untuk paragraf pertama. Dalil. Kalau yang
Udah siap? Al-istislamu menyerah. Yeah.
Apa? Wali inkiyat. Tunduk. Tingkatan. Baik, sudah? Sudah siap? Baik, Ustaz mau lihat di kapan kita bertemu lagi? Senin depan? Iya. Nah, Senin depan Ustaz mau lihat apa namanya? Besok ada? Ah, besok. Kalau bisa besok sampai semuanya. Besok semua. Besok semuanya. Coba terjemahkan. Dalilnya kan gampang, antum tinggal lihat di Al-Quran. Tep, sudah Ustaz cukupin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.